bertempat di Sekretariat Yayasan Solusi Sampah Nusantara Y2SN di Kampung Muara Desa Ciburui, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Merayakan hari jadinya yang ke-1 bertepatannya dengan hari ulang tahun Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 2023. Memasuki usia yang pertama, Yayasan Solusi Sampah Nusantara Y2SN mengadakan acara tasyakuran dengan sederhana namun penuh dengan makna kebersamaan sesama anggotanya. Selain mengadakan tasyakuran, Yayasan Solusi Sampah Nusantara kegiatan ini juga ajang untuk memperkuat tali silaturahmi antara ketua pembina serta anggota sesama Yayasan Solusi Sampah Nusantara. Selain itu dibahas juga kinerja yang sudah dilaksanakan dan program ke depan yang akan dilaksanakan untuk kemajuan Yayasan Solusi Sampah Nusantara. Persoalan sampah di Indonesia merupakan hal krusial yang juga harus difikirkan penanganannya oleh masyarakat untuk membantu pemerintah. Terlebih ketika sampah dikelola dengan baik, maka akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa menjadi potensi usaha yang akan menjadi sumber penghasilan tambahan. Keberadaan Yayasan Solusi Sampah Nusantara, keberadaannya harus bisa bermanfaat bagi masyarakat karena kita berasal dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya Kecamatan Cigombong. Kegiatan tasyakuran diawali dengan mendoakan para pejuang yang telah gugur di medan perang dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya, para pengurus berdoa agar Yayasan Solusi Sampah Nusantara bisa berkembang dan memberi andil yang positif terkait persoalan sampah. Reporter Palapa TV, Navin Iskal, mengabarkan.